semuanya. Nonton jurnal ditemenin makannya sama bakso aci dari Bacikuani. Ini temen aku yang jualan, bisa dikirim buat ke luar kota, harganya murah banget. Dan aku seneng banget ada tahu ininya nih, kayak dicuanki-cuanki gitu tuh, enak. Dan si sambelnya tuh sambel cabe minyak yang kayak buat dimsum gitu loh, kan biasanya saus. Kalau ini kayak si sambelnya tuh kayak bikin sendiri gitu, enak, seger, dapat jeruknya juga. Langsung cek. Tidur, ah ketawa dong, bangun siang. Tiba-tiba BM keripik-keripik pedas. Taunya aku baru inget kalau aku dikirimin keripik banyak banget dari Serasa. Aku dapet yang singkong nih. Ini pedes-pedes ya, dorok-dok ini. One and only kecintaan aku, selalu dorok-dok makaroni. Tapi kalian bisa juga beli yang gak pedas, tapi karena aku suka yang pedas. Ini kerupuk warna-warni, cinta dari SD selalu jajan. Ini keripik kaca nih, buat kalian yang suka nanyain, "Kak, beli keripik kaca di mana ya?" Bisa di Serasa nih. Udah aku buka juga yang original doroknya. Sumpah gurih banget, enak. Bumbunya enggak pelit. Langsung aja kalian cek Instagramnya Serasa. Terima kasih. Sesuatu yang menggugah selera. Tadi aku dapat brownies buatan ya Fitri. Terima kasih. Jadi buat kalian yang mau lagi cari dessert brownies yang kecil-kecil gini, gemes banget, ada Milo Cube-nya juga, langsung kalian cek Instagram-nya Puya Cake, atau enggak bisa DM Fitri-nya. Terima kasih. Enak banget, Fit, kelihatannya. Fitri, serius, enak banget. Ini aku makan yang Milo. Ada yang kacang, ada yang kismis, ada yang keju. Sumpah ini yang Milo enak banget. Alhamdulillah, happy banget. Terima kasih Zia. Jadi aku dikirimin frozen daging. Itu slice-slice gitu. Aku dapet yang ini yang low fat. Slice-nya ini yang biasa kayaknya. Lalu aku dapet yang tender. Tender. Ini yang wagyu. Sumpah gak sabar buat masak. Sebenarnya udah masak sih tadi adik aku, cuman aku lupa yang mana ini yang tender. Jadi dia tuh jual frozen daging ini yang slice-slice buat kalian barbekyuan. Ih sumpah, aku tuh kayak happy banget. Teman-teman aku selama pandemi ini pada jualan, gemes. Kasih Zi, aku masak sekarang yang wagyu. Yummy. Iya, enak banget. Ini seperti biasa aku selalu suka bawang goreng. Ikut dibakar juga, ikut dipanggang juga. Yummy. Ini aku dapat dimsum mentai dari Lazuru. Sebenarnya masih banyak makanan dari Lazuru, cuman kayaknya aku bakalan review besok. Karena dari tadi makan moe. Jadi buat kalian yang pingin coba, langsung aja cek Instagramnya Lazuru. Sisanya besok ya. Yang aku disponsori Lazuru. Ini mentai rice. Aku dapat baby makaron juga. Apalagi karun yang besar. Sama aku dapat brownies. Ini aku dapat yang kayak menarik gitu ya, rengal sama coklat. Thank you. Yummy. Ini BM banget, pedes-pedes. Aku dapat dari Alma ini kerupuk pedas gitu, kayak jajanan SD. Langsung aja kalian DM Alma atau enggak ke Instagramnya ngambilin kamu. Murah banget, enak, gurih pisan. Hai semuanya, jadi sore ini, malam ini aku mau nge-review es kopi sama coklat dari temen aku, sahabat SD aku dari Abel. Ya ampun, dia rajin banget guys, cakep-cakep jadi barista. Ih gemes banget. Ini namanya Homegrown Coffee. Aku udah cobain tadi malam yang kopi susunya enak banget. Dan tadi baru banget aku cobain yang choco pudding. Sumpah Bel, aku suka pisan sama yang choco pudding. Enak banget. Jadi rasanya coklat tapi gak yang dark, emang kayak lebih milky gitu si rasanya, rasa coklatnya. Terus apa ya, enak aja gitu, kayak langsung glek. Buat kalian yang mau, langsung aja chat Abel atau enggak chat si Instagram coffee-nya, nanti dianterin. Jangan modus ya, Abel udah punya pacar. Love you, bay. Enak. Abel, abis. Enak pisan. Ini aku dapat yang 250 ml. Kalian bisa beli yang literan juga. Thank you, bay.